Fenomena artis transgender sudah menjadi hal yang umum. Saat ini mengubah identitas seksual alias menjadi transgender adalah pilihan yang tak mudah untuk dijalani. Harus menghadapi pro dan kontra dari orang terdekat juga. Berikut nama-nama artis transgender yang sukses di dunia hiburan tanah air. 1. Milen Cirus. Perubahan Milen Cirus dari laki-laki menjadi perempuan seperti sekarang bukan hal yang mudah. Banyak batu sandungan yang dilalui termasuk dari tantenya Ashanti. Hadir di tengah-tengah keluarga selebriti membuat Milen juga sempat disorot publik saat dirinya masih sekolah. Ini terjadi karena kedekatannya dengan Aurel Hermansyah. Sampai akhirnya identitas gender Milen berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Penampilannya pun berubah drastis. Pemilik nama lahir Milendaru Prakasa Samudro tersebut kini memiliki payudara dan looks-nya yang sangat perempuan. Milen mengaku bahagia dengan identitas gendernya saat ini. 2. Dena Rahman. Artis Indonesia lainnya, yang terang-terangan memberitahu publik dirinya melakukan perubahan gender adalah Dena Rahman. Mantan penyanyi cilik ini mengaku sebagai perempuan pada akhir 2020. Pengakuannya itu pun disorot publik, terlebih Dena juga diketahui pindah keyakinan. Meski begitu, saat ini Dena banyak menyebar pesan positif melalui media sosialnya. 3. Oscar Lawalata. Desainer yang memfokuskan diri pada pengolahan material kain wastra Indonesia ini, memperkenalkan dirinya sebagai perempuan sekarang. Pengakuannya itu menyeruak ke publik pada pertengahan 2020, sang ibu tak mempermasalahkan hal tersebut. Di Instagram pribadinya, Oscar membagikan momen romantis dengan pasangan prianya yang berkebangsaan asing. Ia sangat bahagia dengan identitas gender yang barunya. 4. Stasia Bowarlele. Perempuan ini pun mengaku transgender. Stasia kini disibukkan dengan aktivitasnya di YouTube sebagai konten kreator. Termasuk menyebarkan pesan positif untuk masyarakat dengan mencintai diri sendiri. Diketahui dia adalah putra Indonesia yang cerdas, mengenyam pendidikan di luar negeri, Stasia akhirnya pulang. Dan kini mendapati kehidupan di dunia hiburan. Ia tak ragu memperlihatkan pasangan prianya. 5. Lucinta Luna. Ailuna Putri alias Lucinta Luna. Lahir dengan nama Muhammad Fatah di Jakarta tanggal 16 Juni tahun 1989. Dia adalah seorang penari, aktris, selebgram, dan penyanyi transgender. Dalam beberapa kesempatan, Lucinta membuat heboh dengan mengaku hamil dan sudah menikah siri dengan kekasihnya, Idris Bosker. Itulah 5 selebriti Indonesia yang memilih untuk menjadi transgender. Apapun keputusan dari mereka, tentunya sudah dipikirkan matang-matang. Kita hanya perlu mendoakan yang terbaik untuk mereka. Salam.